Halo semuanya, selamat datang kembali ke Kelas Harapin Cupu Ilegal dan Harap ini. Pada kesempatan kali ini kita akan mereaction lagi update terbaru dari Indomaret Simulator versi 1.1 ya. Karena udah agak telat seasonnya 3 hari yang lalu tuh ya. Gak apa-apa lah, daripada gak tahu sekali langsung aja kita reaction ya. Let's go. Halo teman-teman, kembali lagi di channel gue Dimas Developer. Di video kali ini gue bakal update Indomaret Simulator versi terbaru ya, karena udah banyak banget yang review game gua, terutama Bang Indah dan youtuber gede-gede lainnya ya. Terima kasih udah nge-review game gua yang terbaru ini ya. Udah banyak banget sih. Jadi kali ini gua bakal ngupdate versi 1.1 ya teman-teman. Nice, tapi nice. Belum rilis sekarang ya. Rilis mungkin konten kedepannya dan gamenya nanti belum di review Play Store. Karena game gua masuk Play Store coy. Sebelumnya makasih banget buat Bang Tiko Putra karena udah ngapain dia belum rilis game kali ini ya. Jangan lupa untuk subscribe dan hidupin loncengnya teman-teman. Oke, nice. Awal-awal gua kasih update besarin kotanya bang, karena banyak banget yang request bang besarin kotanya. Ini dia kotanya. Gila, gede banget coy. Gede banget anjay. Nah ini dia, woi deh. Kalau gila udah kayak kota beneran, dibuat gede. Game ini juga mempunyai bug yang ya kocak-kocak banget gitu loh. Menjadi ikon di game ini. Produk aja bisa dijadiin transportasi ya. Oke. Jadi di konten kali ini itu bukan nge-update doang ya, tapi nge-update plus nge-fix bug yang gak jelas ya. Di Indomaret juga lain-lainnya udah bisa ngebeli tekstur ya coy. Nanti kalian bisa beli lah ya. Murah kok. PC UI nya juga udah gua ubah dan gua tambahin, dan ini dia, dan boom ya. Ada tebum FF Belira di Best Developer ini, lengkap, tuku ratings pain, tuku online playlist dan report. Udah, dan ini dia ada buka tutup yang nah, penting. Ini penting nih, penting. Kalau kita tutup, kita close. Nah kita lihat di depan dan boom, ada tulisan closer. Baru ya. Bagus nih. Nanti tunggu kita ketutup ya. Dan kalau kita buka, dan yang terjadi adalah ya hilang karena kebuka ya. Nah langsung ada kunci. Kita top upin ya. Dan tampilannya juga baru. Nah, ini dia top upin. Tapi belum bisa milih ya. Hilang. Belum bisa milih voucher aja. Untuk decoration ARD udah gua tambahin sebanyak 30 sampai 40 biji ya. Dan ini dia tampilannya yang terbaru ya, simbol aja sih. Nanti kalian klik gacha $500 gacha langsung aja, enggak yang oke, selamat gitu ya. Kita ini temen gua ya aja ya. Nah reaksi pas toko sepi terbagus yang kemarin ya, terlalu yang benar-benar gacha ya coba. Di versi sebelumnya itu belum bisa ya. Caranya kalian tinggal kalian pepetin dulu ke tembok. Nah terus kalian dan juga kalian bisa tempelin di atap-atap coy. Jai. Nah. Tapi nongol kayak kembang di sini jadi taman. Tapi nongol nih buat ada E-nya aja nih. Tapi enggak ada E-nya lagi, enggak ada highlight-nya, highlight tinggal di coy. Dua malet ya. Oke, oh, dan ada ini juga dia yang baru. Jadi kemarin di update itu ini. Itu misi AC-nya, iya misi AC-nya ada lagi. Nah, ini sistemnya kalian tinggal ke sini aja, nanti ada Lucky Judy. Di sini kalian masukin nama teori. Ya kocak malah hilang. Bentar. Sus, play. Dia bakal ngeputer dan dapat berapa? Boom, ya nol. Ya kayak gitu sih. Ya terus di sini ada shop ya, di sini kalian bisa belanja. Sebelumnya kan banyak ruko satu produk, nah sekarang satu ruko banyak produk, kalian tinggal deketin dan muncul Tompion bisa beli kan, jadi lebih bagus begini sih, bener nih, lebih bagus begini karena nggak usah jalan-jalan untuk nyari produknya tuh, jadi nggak aja tekan orang tinggal beli. Efektif banget ya, daripada di luar ngambil bolak-balik, sekarang ada di sini coy. Nah, tinggal ambil taruh sini. Aduh tapi masih ambil, masih otomatis ya, ya masih manual ya. Iya belum ada apa. Dan juga kalian bisa gitu belanja lah lewat PC-nya ya, tapi harganya lebih melonjak gitu ya. Nah kalian ke toko online, nah dia bakal kayak gini, kita beli coklat touch. Terus dan dia bakal nge-spawn di sini. Nge-spawn.
Sekarang produknya juga udah gak bisa nyangkut nyangkut ya. Nah udah gak nyangkut ya. Tembus. Jangan nyangkut tapi tembus. Oke ya. Nah, ini apa ini? Wah. Oke kita masukin ya teman-teman. Oh di sumur sumur. Ada bapak cecep. Ya teman-teman. Ini misi terbaru ya dari update sekarang yang versi terbaru. Nah misinya itu tolong bantu saya untuk mengobati anak saya bla 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 bla. Kita disuruh ngasih dia 10 produk atau makanan ataupun minuman ya teman-teman. Oke sekarang gua udah. Wes don wes. Ini kalau ngasih kan akan bertambah ya barnya. Oke kita kasih. Oke ini dia terakhir dan bakal. Oh kita dekatin dan bakal ada tombol. Keluar, ya. F2. Kalian tekan aja tombolnya. Sekarang tolong bantu carikan jamur saya untuk obat anak saya yang sedang sakit. Jamur. Aku antar kamu ke tempat area wilayah tumbuhan jamur dan ini dia. Wah. Nah, ini cekin ya teman-teman. Cekin ini ya. Niat sekali. Karena nggak pandai bikin animasi gitu. Nah kita disuruh nyariin jamur yang ada di pulau Wakanda ini. Gokil sih, gokil sih. Dia bikin sendiri nih, niat banget, gila. Kalian misinya ya kayak tadi sih, nyari jamur di atas sana. Oke di sini gua agak main sampai selesai ya misi Pak Bapak Cecep karena ditakut di spoiler ya teman-teman. Oke. Dan juga ada satu misi teman-teman yang bagus banget ya menurutku sih. Menurut kalian sih entah jelek mungkin ya. Gak tahu sih nanti misinya itu sangat-sangat lumayan panjang sih. Ya nanti kalian tunggu lah gak kuat panjang nanti John. Ya tadi. Nanti menjadi misteri di game ini. Oke dan untuk bangunan ini udah gak bisa dinaikin ya. Ininya plat apa plat pelangnya udah gak bisa dinaikin. Karena di versi sebelumnya itu bisa dinaikin dan bisa kesana kemari ya kesana kemari. Keluar rumah gitu, makanya ya. Coba aja. Ini juga banner yang terbaru ya, yaitu ini polisi gaji Uta polisi departemen tanata ini juga menjual ART random. Banner toko bangkrut juga, bank sama korupsi juga, korupsi udah lama sih. Banner pelajar bersama Garok tentang Mas Garok, ada Mas Garok juga. Ada mameng mameng, ada mameng. Marhabannya Ramadan, toko produk gak lengkap dan cara menjadi afiliator. Oke, sebelumnya itu kalau jadi itu kan langsung sultan tuh. Nah, sekarang udah gua nerf coy. Jadi sekarang gampang bangkrut ya. Kalau hoki itu pun omae wa mou shindeiru. Oke, teman-teman. Nah, kita coba lagi ya. Itu hoki coy. Itu hoki ya. Asli itu hoki coy. Nah, dapat nol kan? Kita coba lagi, dapat nol. Kita coba lagi, dapat jadi makin susah aja nih. Wih, 192 dinosaur misi aja namanya. Kita coba lagi terakhir dan dapat. Papa Indra, John, Papa Indra. Oke, Papa Indra mana? Buk terbang juga udah gak bisa ya teman-teman. Nah, gak bisa. Udah gak bisa diinjak, John, gak bisa terbang. ART. Dan juga pakai produk udah gak bisa ya. Meskipun itu pakai cara apa aja ya. Ya, kayaknya videonya gini aja sih ya update kali ini. Kalau kalian punya saran ya langsung kalian taruh di kolom komentar, pasti gua baca coy. Itu pun tas sih John ya, tapi gua baca ya teman-teman. Tas nih buat produknya. Ya, mungkin banyak bug sih. Ini, ya. Sorry yang terganggu sama bugnya dan banyak banget yang udah kaya gara-gara judi alias sudah tamat ya. Jadi gua update lebih susah kayaknya ya teman-teman. Dan terima kasih yang udah nge-review. Karena ini gamenya masih butuh banyak banget update. Ya itu dia John, makanya kan banyak bugnya dan lain-lain. Karena dia bikin sendirian John. Dibanding sama temennya itu tadi. Digo. Iya tapi overall dia bikin sendiri. Yang tadi tuh bilang dia animasi bikin sendiri ya kan. Jadi ngodi juga bikin sendiri. Jadi kayak cukup banyak yang dia bikin sendiri. Sehingga ya gini game. Kayak rilisnya lama. Betul. Contohnya yang bener-bener dibutuhkan tasnya itu. Tas penting banget. Tolong untuk Bang Dimas developer. Segera dibuat ya tasnya itu penting banget. Atau nggak keranjang lah. Betul. Tapi nggak apa-apa, semangat terus buat Bang Dimas. Dan sangat kita tunggu sih untuk rilis berikutnya. Oke kita tunggu ya Bang Dimas ya. Terima kasih banyak sudah nonton. Kita ketemu lagi di next episode. Bye-bye. Yeah.
lihat dah. Tuh kan enggak bilang. Anda kasih tas. Ya, pakai rok ini dah di alasan. Ya, ya, ya.